caranya bisa kamu tuh di DM cewek, kamu gak balas tuh ceweknya masih ngejar-ngejar gitu ya. Tapi nanti jawabannya, kita akan bertanya dulu yang harus dijawab oleh semuanya. Pertanyaan seperti biasa, yang jawabannya harus lugas, jujur, tuntas, apa adanya. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Rio, fitnah atau fakta? Kamu sebenarnya agak-agak nyesek karena melihat Keke viral dengan lagu Keke Bukan Boneka. Padahal kamu adalah sosok yang menjadi inspirasi lagu dari Keke itu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Lama lo mikirnya dia. Yang lo mikirnya itu apa sebenarnya? Enggak. Fitnah. Enggak ada rasa kesel. Biasa aja. Kesel gini, ya ampun kok bukan aku yang diajak di video klipnya. Malah si Miko Miko itu, mana Miko abis itu kesel lagi cuma dibayar 200 ribu. Enggak, kamu biasa aja, biasa. Kamu gak merasa gimana gitu, kamu gak diajak? Enggak, biasa aja sih. Enggak dilibatkan sama sekali? Enggak biasa, enggak ya. Tapi udah putus ya? Oh udah putus, jadi kamu hubungannya masih baik ya? Baik. Bisa dong kalau kita kasih challenge. Challenge untuk Rio. Kalau itu kan ada cover lagu. Yeah. Kalau ini cover dance. Yeah. Cover dance, video klip. Oh, ada TikToknya. Jadi lagu Keke itu ada yang bikinin goyang TikToknya, ya. Kita mau lihat contohnya orang Korea loh yang bikin koreografinya luar biasa, Keke mendunia. Kita lihat yang berikut. Gila emang. Challenge untuk bikin gitu ya. Habis itu versi gaya Nita Talia. Kalau versi Nita Talia pakai gini-gini ya kan. Oke, siap. Kita mulai dari sekarang. Oke, sekarang tantangan berikutnya adalah mengikuti gaya Keke menyanyi Aku Bu. Apa enggak kamu lagunya? Boleh coba. Coba ya. Yeah. Oke. 5 6 7 8. Keke. Aku bukan bonekamu. Gayanya Keke. Nyanyi kan? Entar. Tat, Keke bukan boneka. Boneka, Keke bukan. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Adalah untuk Nita Talia. Fitnah atau fakta Nita Talia? Kalau kamu kan sering juga bikin video lagi masak, kamu tuh juga suka kesel sama netizen yang menganggap itu hanya gimmick semata karena kamu hanya sebenarnya hanya menonjolkan keseksian tapi gak bisa masak beneran. Fitnah atau fakta? Fitnah. Gak kesel sama netizen? Enggak, karena aku memang beneran bisa masak. Oh beneran bisa? Iya. Aku gak percaya, mana buktinya? Harus percaya. Kirim dong ke rumah. Kirim dong ke rumah. Aku masakin semur jengkol. Boleh. Fitnah atau fakta Kris Hatta, kamu tuh orangnya hemat banget, saking hematnya. Kamu diprotes sama editor kamu. Hah? Kok diprotes? Ya, karena ruangan untuk para editor di tempat kamu itu kecil sekali. Fitnah atau fakta? Iya, itu fakta kak, fakta. Fakta? Biar hemat listrik katanya. Bukan, memang itu tempat yang paling cocok untuk staff aku editing. Bekerja, ya. Oh. Kan aksesnya dekat sama pintu keluar. Oh. Gitu. Itu aja sih kalau soal fasilitas kayak AC, WiFi segala macam ada aja semua. Jadi bukan karena hemat ya, bukan. Karena kepraktisan aja. Betul. Rio, fitnah atau fakta? Fitnah. Kemunculan Miko menjelek-jelekkan nama Keke membuat kamu senang karena akhirnya kamu bisa membuktikan bahwa laki-laki yang selama ini kamu cemburui itu juga ternyata punya masalah sama Keke. Fitnah atau fakta? Apa tadi apa? Kamu senang Miko sekarang lagi slack sama Keke kan? Karena ya ini membuktikan bahwa si Miko yang kemarin kamu cemburuin itu emang ternyata fakta, anaknya fakta, gitu. Fakta. Oh fakta. Maksudnya kamu sebelumnya? Soalnya dulu dia nggak percaya sama aku soalnya. Si Miko ini?
si Keke. Oh Keke. Nah, Keke. Kamu padahal bilang apa tentang Miko? Aku bilang hati-hati. Mm-mm. Kamu itu baru apa kenal sama Miko. Hati-hati jangan sampai dimanfaatkan atau apalah segala macam. Dianya malah percaya sama si cowok itu. Emang kamu gak pernah manfaatin Keke? Enggak lah. Enggak ya? Jadi Miko yang manfaatin? Enggak, sebenarnya bukan. Bukan Miko, tapi kamu menasihati supaya hati-hati kalau berteman. Hati-hati aja. Emang baru kenal sama Mikonya? Siapa aku? Si Keke. Setelah sama aku baru dulu kenal sama. Oh, setelah sama kamu baru kenal sama Miko. Padahal udah kayak kakak adik gitu kan? Semuanya kan dianggap sahabat sama dia. Oh iya, sahabat Keke. Kita semua juga adalah sahabat Keke. Nita, Talia, Vita atau Fakta? Cabut nih gue nih. Kamu baru-baru ini mulai membuka kembali kolom komentar Instagram kamu. Itu semua kamu lakukan saat ini padahal sebelumnya kamu tutup kolom komentar. Ya. Sebagai strategi agar kamu lagi promosi album, supaya album kamu juga dikenal oleh banyak orang. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Kemarin kenapa ditutup sih kolom komentarnya? Memang kalau habis dibalesin komentar itu aku langsung tutup. Karena capek ngebalesin terus. Gitu. Gitu. Dan sekarang dibuka. Kalau habis dibalesin semua, pasti aku nanti tutup juga. Jadi semua postingan itu kalau komentar udah penuh, udah aku balesin satu-satu, baru aku tutup. Oh, emang gitu. Buka tutup ya. Tapi kamu emang enggak sih enggak buka tutup, kalau udah ditutup tutup aja. Oh, kalau ditutup tutup. Cuman memang aku orangnya seneng kalau misalkan banyak yang komentar positif, aku pasti balesin gitu. Kalau yang komentar negatif ya aku biarin aja. Tapi kamu sekarang juga lagi ada rilis lagu baru? Alhamdulillah sekarang lagi rilis album baru, album yang ke-18. Wuuuh, 18 ya. Oh baiklah, pengen juga seperti Keke nggak untuk... Lanjut, Krisata! Ya. Salah satu hal yang menjadi rencana kamu ke depannya adalah menjadikan adik kamu yang kemarin jadi pramugari itu untuk ikut juga terjun ke dunia hiburan. Makanya kamu juga banyak menaikkan dia di konten YouTube kamu. Fitnah atau fakta? Itu fitnah sih kak. Aku masukin dia di YouTube konten channel aku. Ya supaya ada variasi gambar aja untuk penonton. Variasi gambar? Jadi adik kamu cuma jadi variasi gambar semata? Penonton tuh bosen liat aku sendiri terus gitu loh. Makanya yuk dek, kamu masak apa kita record ya, aja. Terus kalau dia habis kelar masak tuh dia paling suka kalau diapresiasikan itu. Ya itu aja. Nita, Talia, Fitnah atau Fakta? Kamu sering banget nulis caption pakai bahasa Sunda. Dan sebel aja kalau sekali-sekalinya kamu nulis caption pakai bahasa Inggris, banyak banget netizen yang komentar dan mengkritik bahasa Inggris kamu. Fitnah atau Fakta? Karena gini, aku kan emang orang Sunda ya, suka aja gitu kalau bikin caption pakai bahasa Sunda. Jadi gitu. Ada translate-nya abis itu ya, oke. Okay. Oke, Rio abis ini kamu akan menjawab gimana caranya kamu tuh bisa cewek kamu nge-DM kamu gak kamu balas dan dia yang ngejar-ngejar kamu. Selain berkutu jangan kemana-mana. Sekarang nih, tetap di Ruby, no secret.